Resepsi ngunduh mantu Deni Caknan dan Bella Bonita digelar di kawasan Cagar Budaya Kepatihan. Pelaksanaan ngunduh mantu itu sebanyak 1.600 undangan disebar, baik mulai dari keluarga, kerabat, teman, dan sejumlah pejabat. Aprizal Wahyu Saputra, manajer Deni Caknan, mengatakan, resepsi ngunduh mantu dilangsungkan dalam dua sesi, yakni pada pertama pukul 14.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat, dan kedua pukul 19.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Konsep dalam ngunduh mantu diusung oleh Deni Caknan, yakni seperti adanya ornamen candi brahu di kursi pelaminan. Ini menunjukkan masa kecil Deni sering bermain di lokasi tersebut karena dibesarkan ayahnya di daerah Mojokerto, termasuk pemilihan tempat di kawasan Kepatihan. Kalau konsep ini benar-benar dipegang sama Mas Deninya langsung. Jadi kami hanya mengartikan apa yang dia inginkan. Simpelnya kayak ada candi brahu di area pelaminan. Kenapa candi brahu? Karena ternyata itu tempat main dia waktu kecil, pas di acaranya, pas di masa kecilnya dia tempat tinggal dan besar airnya. Terus kenapa memilih Kepatihan? Mungkin karena ini Kepatihan adalah salah satu landmark yang ada di Malu yang bisa dibilang available untuk dibuat acara pernikahan. Boleh tahu Mas, nilai anggaran berapa nih? Habis. Nah itu kita. Kayaknya kalau anggaran pastinya aku nggak bisa share ya. Pasti mudah-mudahan sekali karena anggaran cukup besar. Di atas M ya. Lebih Mas. Iya. Total tamu undangan itu yang disebar based on undangan digital dan fisik itu total 1.500 sampai 1.600. Lumayan itu. Diketahui pelantun Kartonyono Medot Janji ini telah bersunting dan melangsungkan akad nikah dengan Bella Bonita di salah satu hotel di Madiun pada 17 Juli lalu. Sementara prosesi ngunduh mantu dilakukan di Ngawi dengan mengambil tempat kawasan Cagar Budaya Kepatihan. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.